Halo teman-teman, jumpa lagi bareng Kak Ola di channel Children Universe, tempatnya bermain dan belajar. Di video kali ini, kita akan belajar mengenal nama hewan awalan huruf L sampai N. Coba tebak kira-kira hewan apa saja ya. Teman-teman, tonton videonya sampai habis ya, karena di akhir video Kak Ola akan mengajak kalian semua bermain tebak gambar hewan. Tapi sebelum kita lanjut video belajarnya, jangan lupa di like dan subscribe dulu supaya teman-teman tidak ketinggalan video terbaru dari Children Universe. Let's go teman-teman. Hewan awalan huruf L. Lumba-lumba, bahasa Inggrisnya dolphin. Lumba-lumba, bahasa Inggrisnya dolphin. Hewan awalan huruf L. Lalat, bahasa Inggrisnya fly. Lalat, bahasa Inggrisnya fly. Hewan awalan huruf L. Landak, bahasa Inggrisnya hedgehog. Landak, bahasa Inggrisnya hedgehog. Hewan awalan huruf L. Lebah, bahasa Inggrisnya bee. Lebah, bahasa Inggrisnya bee. Hewan awalan huruf L. Lobster, bahasa Inggrisnya lobster. Lobster, bahasa Inggrisnya lobster. Hewan awalan huruf M. Monyet, bahasa Inggrisnya monkey. Monyet, bahasa Inggrisnya monkey. Hewan awalan huruf M. Merpati, bahasa Inggrisnya dove. Merpati, bahasa Inggrisnya dove. Hewan awalan huruf M. Marmut, bahasa Inggrisnya guinea pig. Marmut, bahasa Inggrisnya guinea pig. Hewan awalan huruf M. Musang, bahasa Inggrisnya civet. Musang, bahasa Inggrisnya civet. Hewan awalan huruf M. Merak, bahasa Inggrisnya peacock. Merak, bahasa Inggrisnya peacock. Hewan awalan huruf M. Macan tutul, bahasa Inggrisnya leopard. Macan tutul, bahasa Inggrisnya leopard. Hewan awalan huruf M. Macan, bahasa Inggrisnya tiger. Macan, bahasa Inggrisnya tiger. Hewan awalan huruf N.
nyamuk bahasa Inggrisnya mosquito. Nyamuk bahasa Inggrisnya mosquito. Hewan awalan huruf N. Nila bahasa Inggrisnya nila tilapia. Nila bahasa Inggrisnya nila tilapia. Hewan awalan huruf N. Ngengat bahasa Inggrisnya moth. Ngengat bahasa Inggrisnya moth. Yang mana ke hewan monyet? Kotak yang berwarna merah atau kotak yang berwarna hijau? Betul, jawabannya kotak yang berwarna merah. Monyet bahasa Inggrisnya monkey. Yang manakah hewan macan tutul? Kotak yang berwarna merah atau kotak yang berwarna hijau? Betul, jawabannya kotak yang berwarna hijau. Macan tutul bahasa Inggrisnya leopard. Yang manakah hewan nyamuk? Kotak yang berwarna merah atau kotak yang berwarna hijau? Betul, jawabannya kotak yang berwarna hijau. Nyamuk bahasa Inggrisnya mosquito. Yang mana ke hewan merpati? Kotak yang berwarna merah atau kotak yang berwarna hijau? Betul, jawabannya kotak yang berwarna merah. Merpati bahasa Inggrisnya dove. Yang mana ke hewan macan? Kotak yang berwarna merah atau kotak yang berwarna hijau? Betul, jawabannya kotak yang berwarna merah. Macan bahasa Inggrisnya tiger. Yang mana ke hewan lumba-lumba? Kotak yang berwarna merah atau kotak yang berwarna hijau? Betul, jawabannya kotak yang berwarna merah. Lumba-lumba bahasa Inggrisnya dolphin. Yang mana ke hewan lalat? Kotak yang berwarna merah atau kotak yang berwarna hijau? Betul, jawabannya kotak yang berwarna hijau. Lalat bahasa Inggrisnya fly. Yang manakah hewan landak? Kotak yang berwarna merah atau kotak yang berwarna hijau? Betul, jawabannya kotak yang berwarna hijau. Landak bahasa Inggrisnya hedgehog. Yang manakah hewan lebah? Kotak yang berwarna merah atau kotak yang berwarna hijau? Betul, jawabannya kotak yang berwarna merah. Lebah bahasa Inggrisnya bee. Yang manakah hewan hamster? Kotak yang berwarna merah atau kotak yang berwarna hijau? Betul, jawabannya kotak yang berwarna merah.
Lobster bahasa Inggrisnya lobster. Thank you.